بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Terutama sekali nikmat iman Dan nikmat Islam, hanya saja yang perlu kita ketahui, iman merupakan nikmat yang paling tinggi. Tapi dengan syarat, tidak boleh dicampuri dengan syirik walau sedikit. sebab iman yang dicampuri dengan syirik orang tersebut tidak akan selamat tidak akan aman dari siksaan Allah sebagaimana pelajaran kita semalam surat al-an'am ayat 82 begitu juga keislaman kita tidak akan menyelamatkan kita dari neraka Andai kata Islam hanya dalam bentuk dakwaan, Islam-Islaman. Tapi tidak berpandukan kalamullah dan kalamur rasul. Tidak cukup sekedar Islam IC. Islam IC. Islam membawa makna menyerah diri bulat-bulat pada ketetapan Allah. Sebab Islam adalah agama milik Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya topik hari ini akan melarang kita bersifat fanatik. Fanatik dalam bahasa Arab maknanya ta'asub. Dalam bahasa Arab disebut dengan ta'asub. Dalam English, fanatik. Sudah kita guna pakai dua-dua bahasa tersebut. Ta'asub pada Tuan Guru. tasuk pada mazhab, tasuk pada orang-orang tertentu dengan makna ikut saja. Tanpa memperhatikan apakah ada dalilnya atau tidak. Itu namanya ta'asub yang tercela. Tetapi apabila ta'asub atau fanatik berpegang teguh mengikuti kebenaran itu bukan fanatik kalaupun disebut dengan fanatik itu fanatik yang terpuji nah mari dalam masa lebih kurang 40 menit pertama ini kita isi dengan topik jangan fanatik kemudian kita akan sambung dengan menjawab beberapa soalan wasiat yang keempat puluh empat jangan fanatik fanatik atau taasuk sangat dilarang dalam Islam sangat dilarang dalam Islam kecuali fanatik terhadap kebenaran. Kalau kita yakin itu sudah benar, pegang teguh secara istiqomah, sebab itu kebenaran fanatik terhadap kebenaran dibolehkan. Kita dilarang fanatik kepada pemimpin. Jika pemimpin tersebut dalam kesesatan, apakah pemimpin itu dipanggil umara, pemimpin keduniaan atau pemimpin keagamaan yang dipanggil dengan ulama? Bergelar kiai kah? tuan guru kah? habib kah? ulama kah? tak boleh sebab mereka tidak maksum kecuali jika mereka mendatangkan dalil dari Quran dan sunnah apakah dia umara pemimpin keduniaan atau ulama pemimpin keagamaan kita juga dilarang fanatik kepada pendapat sendiri kononnya mendakwa pendapatnya saja yang benar. Padahal imam kita, Imam Ash-Syafi'i, punya pandangan atau pernah berkata, Ra'yi ala sawab yahtamilul khata. Pendapatku benar, tapi ada kemungkinan salah. wa aryu ghairi khata yahtamilu Pendapat selain aku salah, tapi ada kemungkinan benar. Coba lihat begitu tawadu, humble, rendah diri Imam Ash-Syafi'i. Kita juga dilarang fanatik kepada pendapat sendiri. Pendapat nenek moyang. Kepada suku atau bangsa. Bangsa Arab awal keislaman, bangsa Arab awal keislaman maju dan disegani oleh dunia zaman itu. Bukan karena Arabnya, tetapi karena mereka mau menerima sepenuhnya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun ajaran itu bercanggah dengan amalan tradisi nenek moyang mereka sikap macam itu yang patut kita miliki kita juga ada tradisi dan warisan nenek moyang ikuti tidak salah selagi tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak rasul tapi bila bercanggah dengan lapang dada tinggalkan tradisi nenek moyang Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalilnya mengapa kita dilarang ta'assub atau fanatik nenek moyang Semua percakapan Allah adalah benar belaka. Kita tidak hidup di zaman ini. 15 abad yang lalu. Al-Quran turun pada zaman itu. Menceritakan fanatik dan ta'asub orang-orang Arab jahiliah terhadap tradisi nenek moyang. Cuba dengar apa kata Allah. A'udzubillah rajim. وإذا قيل, لهم واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna shay'an wa Coba dengar baik-baik terjemahan ayat. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini, Arab jahiliyah penyembah berhala. Bila dikatakan kepada mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, dan konco-konconya. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Tentu saja yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Sebab Quran dan sunnah adalah wahyu ilahi. Apa jawab puak-puak Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka jawab, tidak. Kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Tidak, wahai Muhammad. Kami tak percaya kamu. Dan apa yang diturunkan pada kamu. Kami hanya akan ikut apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Lalu Allah bertanya, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui satu apapun dan tidak pula mendapat petunjuk? Aduh, ini satu sindiran atau pertanyaan mengandung pengingkaran daripada Allah. Oh, ndak ikut nenek moyang. Walaupun nenek moyang kamu tidak punya ilmu tentang Quran dan Sunnah. Walaupun nenek moyang kamu itu jahil dan tidak mendapat petunjuk, tidak ikut juga. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sempena hari Jumaat. Apa kata Allah pada ayat 29 Al-Kahfi? Wa Katakan kepada mereka hai hey Muhammad, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang ingin beriman silakan beriman. Dan siapa yang ingin memilih kufur, kafir biarkan dia kafir, hai Muhammad. Jangan pening-pening kepala. Tugasmu tidak lain, menyampaikan saja. Jangan paksa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Tidak salah kita mematuhi pemimpin sama ada umara atau ulama tapi dengan syarat cuba dengar hadis ini la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi azza wa jalla tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam perkara maksiat maksiat maknanya sesuatu yang bercanggah dengan kehendak Allah dan rasul Oke, okay. setelah kita mengetahui adanya dalil, satu ayat Quran dan satu lagi hadis Nabi, sila ikuti pencerahan berikut. Dalam hanya masa 40 menit, maaf, dalam masa lebih kurang 25 menit, mendatang pencerahannya. Islam adalah agama kebenaran. Satu-satunya agama yang Allah itiraf, yang Allah reda. Lihat ayat 19 dari surat Ali Imran. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya agama di sisi Allah atau agama yang diredai Allah adalah Islam. Oleh sebab itu sudah tepat pilihan kita Islam agama yang kita anut. Alhamdulillah. Dan dalam keyakinan umat Islam. ini lagi. Kita sebagai umat Islam, apa keyakinan kita? Bahawa segala yang datang daripada Allah adalah kebenaran. Kita baru baca tadi ayat 147 Al-Baqarah. Ustaz tulis di sini. Kebenaran itu datangnya daripada Allah. Oleh sebab itu, jangan kamu ragu-ragu lagi. Demikian juga segala yang datang daripada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, secara sahih datangnya adalah Maksum. Rasulullah adalah Maksum, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, gerak-gerik Nabi. terselamat daripada kesesatan, terselamat daripada kesalahan dan kesilapan. Walaupun baginda ada nafsu, walaupun baginda juga ada karim, tapi beza dengan karim kita dan karim semua umat Muhammad, walau bergelar kiai, habib, dan ulama, tuan guru, karim mereka adalah kafir yang senantiasa berusaha untuk menyesatkan. Lihat surat Az-Zukhruf ayat ke-36. Ustaz tulis pagi tadi satu nota ringkas syarat agar terhindar dari depression. cara tepat untuk menjauhi kemurungan. Sebab dalam ayat Az-Zukhruf ayat 36 Allah berfirman Wa may ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa lahu qarin Siapa yang berpaling daripada Al-Qur'an? Ini saya kami adakan syaitan untuk mereka. Kami jadikan syaitan untuknya, dan syaitan tersebut senantiasa berdampingan dengannya, yaitu Karim. Jadi tugas Karim ini, syaitan pengiring. adalah untuk menyesatkan manusia. Kecuali karin yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Nabi fa aslama dia telah memeluk Islam. Dan dia tidak menyuruh aku kecuali yang baik-baik saja. Di sini letaknya mengapa kita tidak boleh fanatik, tak Walau tinggi macam mana pun ilmu tuan guru tersebut. Ustaz tak pernah meminta pada jemaah ikuti cakap ustaz, ikuti cakap ustaz. No. Ustaz tidak maksud. Bila ada kesilapan, silakan tinggalkan. Ambil ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ustaz berdakwah, ilallah, mengajak manusia kepada jalan Allah. Jalan Allah itulah jalan yang lurus. Ditafsirkan oleh surat Yasin, jalan lurus itu adalah jalan Allah berdasarkan ayat 62 Yasin. Dan jalan lurus itu adalah jalan Nabi Muhammad SAW berdasarkan ayat 4 dari surat yang sama, surat Yasin. bukan Abdullah Yasin, surat Yasin menyebut siratal mustaqim itu jalan Nabi Muhammad berdasarkan ayat 3 dan 4 dan jalan Allah berdasarkan ayat 60 dan 61 dari surat yang sama surat Yasin. Oke. Okay. Pada akhir zaman tidak ada seorang pun insan yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun demikian Rasulullah pernah memberi isyarat namun demikian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberi isyarat bahwa insan-insan yang juga boleh dijadikan ikutan atau teladan dalam urusan agama adalah para sahabat terutama dari kalangan khulafa ur-rasyidin dari mana Pak Ustaz dalilnya? Nabi pernah menyebut, umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. 72 daripadanya masuk neraka kecuali satu. Ketika baginda ditanya, siapa golongan yang satu itu? Hanya mereka saja yang selamat daripada neraka? Hanya mereka saja yang layak masuk syurga? Nabi jawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Dan sahabat-sahabat yang paling utama adalah Khulafa'ur Rashidin. Ini sesuai dengan wasiat baginda menjelang wafatnya. Man ya'ish minkum fasayarah tilafan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur al Rashidin al-mahdiyin al min al ba'di addu alaiha bin nawajiz. Siapa di antara kamu yang punya umur panjang, akan lihat banyak terjadi perbalahan pada akhir zaman. Jika kamu ketika itu ingin selamat, ikut saja sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah ar rashidin sesudah aku. Gigit sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham, maknanya pegang kuat-kuat. Ajar Quran, hadis Nabi. Masih ragu lagi. Hei para ta'asub dan fanatik tuan guru. Masih lagi ke, mentakdiskan mendewa-dewakan tuan guru. Walaupun tuan guru itu larang tanya dalil. Dimarahi dan dibentak bila tanya apa dalilnya tuan guru. Lalu menjawab kamu tak percaya aku ke? Hati-hati punya guru macam itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, hakikat ini tertera di dalam wasiat baginda menjelang wafatnya. Ustadz dah baca tadi, siapa yang punya umur yang panjang akan melihat banyak perbalahan pada akhir zaman. Kalau kamu ingin selamat ketika itu, ikutilah sunnahku, kata Nabi. dan sunnah Khalifah ar rashidin sesudahku gigit sunnah-sunnah itu dengan gerahamku. Dengan gerahammu. Hadis riwayat Abu Dawud Tirmizi dan derjatnya Hasan Sahih. Sebab itu kalau kita ingin fanatik, ta'asub, kepada apa kata Allah, apa kata Rasul? Apa sunnah khulafah al-Rashidin? No problem. Sebab itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu Taala tak pernah bohong. Zalikal kita bula rai bafi udah ayat 2 al bakar. Inilah kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Allah paling maaf Iblis paling benci kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebab bila kita mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, kalamullah, kita akan selamat. Itu yang iblis dan setan tak mau. Setan dan iblis berusaha terus-menerus sampai mati supaya kita menyimpang dari jalan yang lurus. selain sabda rasul sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ur rasyidin dan juga pandangan para salafus saleh yang hidup pada tiga kurun pertama boleh kita jadikan ikutan dalam urusan agama ini sesuai dengan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat imam muslim khairun nas qarni Semaladina ya semala <tuh> Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup sekurun denganku, kata Nabi. Seratus tahun pertama, kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Siapa yang hidup di zaman itu? Nabi, para sahabat, terutama khulafa'ur rasyidin tabi'in dan atba'u tabi'in ini yang dikatakan salafus saleh yang mendapat sanjungan dari nabi nah hari ini kita pula kalau ikut panduan salafus saleh berakidah murni tidak mau syirik beribadat ikut cara rasul sebagaimana ibadat Abu Bakar Umar Usman, dan Ali kita dituduh wahabi kita dituduh sesat. Siapa sebenarnya yang sesat? Yang dituduh ke atau yang menuduh? Untuk mengetahui jawabannya, tunggu mahkamah ilahi. Nanti setelah bangkit dari kubur pada hari kiamat, Allah sebagai hakim. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ayat terakhir surat Atin. Yang dipanggil untuk jadi saksi. Benar atau tidak, akidah dan ibadah orang berkenaan. Allah panggil Rasul. Dan untuk umat akhir zaman, Nabi Muhammad. Berdasarkan ayat 143 Al-Baqarah. Wa yakuna rasulu alaikum Bukan Abdullah Yasin ini panggil. Bukan Imam Asyafi'i yang dipanggil. Bukan Tuan Guru ini, Habib ini, Ulama ini. No, no, no. Nabi Muhammad yang dipanggil. Oleh sebab itu, ingin berjaya, bertindaklah senantiasa. Memihak kepada kehendak hakim, yakni Allah. Memihak bertindak sesuai dengan panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan jadi saksi. Ustaz tak tahu lagi nak cakap macam mana lagi. Ayat Quran, hadis Nabi. Namun yang fanatik dan tak asuk Tuan Guru, buat de. Buat tak peduli saja. Nanti kita akan jumpa di depan mahkamah ilahi. apa yang kita ajar ini dikatakan sesat. Siapa sebenarnya yang sesat? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui empat mazhab fiqah. Jangan lupa ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengiktiraf, mengakui Mereka yang ikut mazhab Hanafi ke yang diasas oleh Imam Abu Hanifah mazhab Maliki ke yang diasas oleh Imam Malik mazhab Syafi'i ke mazhab Hambali ke keempat-empat mazhab itu boleh diikuti tapi dengan syarat ikut mazhab boleh, terutama yang empat itu. Tapi dengan syarat, jangan ta'asub mazhab. Jangan fanatik mazhab. Sebab semua imam-imam mazhab itu tidak maksum. Kalau kita sanjung imam-imam kita, kita tidak secara langsung sudah ikut akidah syiah Syiah yang mendakwa 12 imam-imam keturunan Sayyidina Ali adalah maksum yang dipanggil dengan aismatul a'immah. Kita Ahlus Sunnah Al Jamaah tak macam itu. Tak? Hatta Abu Bakar, Umar, Osman Ali tak boleh kita katakan maksum. Cuma ikut mereka punya akidah, ikut mereka punya ibadat dan akhlak. Itu telah direkomen oleh Nabi. Apalagi keempat-empatnya adalah empat tertinggi dari sepuluh yang garanti masuk syurga. Itu saja. Mana-mana umat Islam yang ingin mengikuti salah satu dari empat mazhab, Empat mazhab tersebut, maka hukumnya dibenarkan tanpa mereka menyalahkan mazhab-mazhab mazhab yang lain. Mazhab yang beredar di Turki, India, Pakistan, Afghanistan, majoritinya Hanafi. Mazhab yang menjadi pegangan umat Islam di Asia maaf di Afrika Barat, Aljazair, Tunisia, Maroko itu bermazhab Maliki. Mesir banyak yang Syafi'i, banyak juga yang Hanafi. Campur. Asia Tenggara bermazhab Syafi'i pada umumnya. Arab Saudi bermazhab Hambali, Imam Ahmad ibnu Hambal, bukan Wahabi. Hambali dalam bab fiqah. Imam-imam mazhab yang empat tadi, kita dah jelaskan sebelum ini. Permulaan kitab akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah 3 keempat-empat imam mazhab itu kepakaran mereka adalah dalam fikah. Namun demikian, mereka juga pakar dalam akidah. Itu sebabnya pada penghujung akidah Sunnah Wal Jamaah jilid 3 kita sebut akidah empat imam mazhab. Semua mereka adalah berakidah akidah salafus saleh. Cukup dengan bukti-bukti kita dah belajar, dah. tapi sungguh banyak orang yang masih lagi kabur. Itu sebabnya, bila kita ingin ambil fikahnya, fikah Syafi'i, mengapa tidak ambil akidah Syafi'i? Salah ke akidah Syafi'i yang cenderung kepada salafus salih ikut akidah Nabi dan para sahabat. Namun demikian umat Islam tetap dilarang fanatik atau ta'asub kepada mazhab-mazhab mazhab tertentu. Hakikat ini dinyatakan sendiri oleh imam-imam mazhab tersebut. Imam-imam mazhab tersebut. Antara lain, aku tidak reda kamu ikut aku sehingga kamu mengetahui dari mana dalil aku berpendapat demikian. Nah, ha, maknanya bukan ikut secara membuta tuli, bukan taklid buta. Kalau mazhab syafi'i, baca kitab Al-Um. Baca kitab Ar-Risalah. Baca kitab banyak sungguh kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Di antara kenyataan imam-imam mazhab tersebut, coba dengar. Semua pendapat manusia boleh kita ambil atau kita tolak kecuali pendapat insan mulia sambil menunjuk kuburan Nabi. Ini kata-kata Imam Malik. Imam Malik berkata berdekatan dengan kubur Nabi Pendapat mana-mana manusia kita boleh ambil, boleh juga tolak. Kecuali manusia yang ada dalam kuburan ini sambil menunjuk kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab hanya Nabi Muhammad saja yang tak pernah salah. Maksud. Jika pendapatku bercanggah dengan sabda Rasul, maka campak pendapatku ke tembok dan ambil sabda baginda komen Imam Ash-Shafi'i. Jika hadis itu sahih, maka itulah mazhab aku. Ini semua kata-kata semua Imam mazhab. Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Demikianlah komen semua Imam mazhab. Kalau kita ini sebenarnya tidak ikut mazhab mana? Yang fanatiknya na'udzubillah guru yang bercakap merapu. Telah dikritik pula oleh pengkritik-pengkritik yang ada ilmu tentang itu. Langsung kita tuduh, oh ini wahabi lah ni yang mengkritik. Sebab orang yang mengkritik itu ada ilmu. Ilmu itu diambil dari Quran dan sunnah Nabi. Itu yang pula kita musuhi. semua ini adalah akibat terlalu ikut bisikan dan rayuan karin, karin, cetan pengiring. Ingat, kata-kata hikmah Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim adalah murid utama dari Imam Ibnul Taimiyah. Imam Ibnul Taimiyah adalah idola beliau, mursyid, murabbi, yang mendidik Imam Ibnul Qayyim, kalau para jemaah perasaan ustaz selalu ambil pandangan Imam Ibnul Qayyim, sebab bagi pandangan ustaz, semua ucapan beliau senantiasa disandarkan dengan dalil Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, apa kata Imam? Ibnu Qayyim terhadap tuan gurunya Imam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, "Ana uhibbuhu." Walakin al haq Aku sayang, aku cinta, aku kasih kepada tuan guruku Ibnu Taimiyah. Namun demikian, kebenaran Aku lebih cinta daripada beliau. Allahu akbar, bapak-bapak, dan ibu-ibu, serta para pemirsa yang menjadi followers, yang menjadi jemaah. Uday sebut dengan kata-kata yang sama: "Kami sayang Uday, tapi kami terhadap kebenaran lebih sayang daripada Uday." Udai tamara, sebab udai tidak maksud. Siapa yang sayang, alhamdulillah syukur. Tapi sampai jangan sampai kesayangan itu membuat kita jadi fanatik atau taasul. Hadirin dan hadirat, sungguh cantik kata-kata ini. Dan inilah ciri-ciri insan yang tidak ta'asuk atau fanatik secara membuta tuli. Contoh insan. Ana uhibbu Islam minhu. Aku cinta pada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, tetapi cintaku kepada kebenaran mengatasi cintaku kepada Ibnu Taimiyah. Aku sayang kepada Abdullah Yasin. Terima kasih. Tetapi terhadap kebenaran, aku lebih cinta, aku lebih sayang, aku lebih kasih lagi daripada Abdullah Yasin. Dia cakap macam itu. Jangan tak asub. Kalau tidak tak asub, tak asublah terhadap dalil-dalil yang Ustaz bawa sama ada dari Al-Quran atau sunnah Nabi yang sahih. Hadirin dan hadirat sebagaimana yang kita